Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespon terkait soal adanya Anies Baswedan bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres. Surya Paloh menjelaskan bahwa hal tersebut belum final disepakati. Hal itu disampaikan langsung oleh Surya Paloh di Nasdem Tower Gondangdia, Jakarta Pusat, Kamis 31 Agustus 2023 malam. Iya. Kemungkinan cara itu bisa aja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai pada ini. Kita tunggu perkembangan. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan dan dari Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata jadi belum tuntas sepenuhnya ya. Pak, Demokrat merasa dikhianati, gimana Pak tanggapannya? Saya harus minta pendapat kalian. Tapi sejauh ini sudah ada komunikasi kan? Iya, pendapat kalian sebagai PR sampai. Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana turut prihatinnya. Tuh, sikap saya. Apakah itu karena perasaan empati, apakah juga karena perasaan ikut prihatin. Saya tidak, pasti tidak bergembira menerima suatu kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Itu pasti sikap Nasdem. Itu kalau soal masalah itu. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Pak? Ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Atau sejauh ini komunikasi dengan PKS juga Demokrat? Hah? Saya harus minta pendapat kalian. Sudah ada komunikasi kan? Iya, pendapat kalian sebagai PR sampai. Artinya saya harus jelaskan dulu. Pasti kita dalam suasana turut prihatinnya. Tuh, sikap saya. Apakah itu karena perasaan empati? Apakah juga karena perasaan ikut prihatin? Saya tidak, pasti tidak bergembira menerima suatu kabar seperti itu. Kenapa? Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Itu pasti sikap Nasdem. Itu kalau soal masalah itu. Berarti Nasdem berharap Demokrat itu nggak hengkang dari koalisi, Pak? Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada. Masih ada, Bu? Ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Atau sejauh ini komunikasi dengan PKS juga di Bukit? Hah?